Sengaja. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Safari Yoshi Story, dan kali ini kita masuk dalam turnamen volleyball Jovoda Cup yang kedua tahun 2024. Pada kali ini dalam rangka menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia tahun 2024 yang ke-79. Dan kita saksikan bersama sampai laga pertama kita nantikan kali ini mempertemukan antara tim dari Jovoda tuan rumah akan berhadapan dengan tim dari KVC Pladen. Dan kita nantikan bersama di mana kali ini tim dari Jovoda sedang melakukan pemanasan dengan jersey berwarna biru kombinasi putih, dan tim dari KVC Pladen pakai jersey berwarna merah marun kombinasi putih. Dan kita saksikan bersama, dan tidak lupa kita nantikan di turnamen volleyball kali ini. Saya coba terima kasih kepada para spot yang telah mendukung acara ini hingga bisa terselenggara dimulai tanggal 16 Agustus ini sampai tanggal 19 Agustus. Kita saja bersama untuk para support, saya ucapkan terima kasih. Ada kita sebagai pemerintah desa Bulung Cangkring, ada BPT Bulung Cangkring, ada Bumi Desa Bulung Cangkring, Karantana Bulung Cangkring, ada Jovoda Volleyball, PBVSC Kabupaten Kudus, ada Bakso Mie Ayam Mas Glodok, Apotek Tanggul Obat, Toko Bangunan Sopri Jaya, Supplier Pasir, Putra Jani Heavy Equipment, ada Tina Rijaya, ada Manunggal Karya, dan tentunya yang terakhir ada OPEC, Organisasi Pemuda Kalidoro. Saya terima kasih. Intensif, semoga di tahun yang akan mendatang makin banyak mensupport di turnamen volleyball Jovoda Cup yang berikutnya. Dan masih kita tunggu, kita sedang tamu yang kedua, tim sedang melakukan sesi warming up terlebih dahulu sambil menantikan jalan pertandingan. Kita dengarkan musik-musik terlebih dahulu, mainkan musiknya mas. Dan kita saksikan, dan izinkan saya untuk membacakan daftar sudah para pemain dari tim dari Jovoda.
tuan rumah. Dan sajian kali ini ada nomor 2, ada Ari, nomor 4, ada Rizal. Dari nomor 3, nomor 6, ada Lutfi. Nomor 9, ada Denny Sultan. Ada nomor 5, ada Edi. Nomor 3, ada Yusuf. Nomor 7, ada Anggi. Nomor 0, bagi libro ada Angga. Jadi kita sajian tim dari tim Gavoda tuan rumah dan tim dari KPC Pelaren. Kita saksikan kali ini kita tampaknya Gavoda Sultan dari nomor 10, dan izinkan saya untuk membacakan tim dari KPC Pelaren. Ada nomor 3, ada M. Nino. Nomor 8, ada Dimas Rifki. Nomor 9, ada Dimas Wahyu. 12, ada Dimas Rizky kembali. Nomor 6, ada Fahmi Abi. Sang libro ada Rizal Maula. Nomor 11 ada Jalal. Nomor 1 ada Tegar. Nomor 10 ada Arjun Pratama. Nomor 4 ada Yakin. 15 ada Ilham. 7 ada Nabil. Dan official ada Mas Lutfi dan Mas Medi. Itu dia daftar susulan para pemain dari tim KVC maupun tim dari Gavoda Raden. Ya, sambil kita saksikan sesi warming up terlebih dahulu, mainkan musiknya DJ. Yeah.
Tapi ini langsung tiga-tiga. Dan ini dia kita sayang tamu sesi warmiap. Sudah kita sajikan bersama. Dan kita nantikan bersama kali ini tampil kedua tim sudah melakukan satu briefing untuk menentukan strategi apa yang akan diterapkan nantinya demi meraih kemenangan di laga hari ini. Dan kita sajikan tamu yang wasit utama tampil Bapak Kartoro sudah menuju ke singgah sananya. Kita nantikan bersama yang sudah berlisensi nasional akan dipandu oleh asisten wasit Bapak Sujud yang juga sudah berlisensi nasional. Dan untuk kedua tim harap melakukan sesi foto kita sajikan kali ini untuk mengabadikan momen di laga malam hari ini di mana besar kemungkinan nanti akan ditayangkan di kalender 2025. Kita sajikan bersama. Monggo untuk tim dari Gakuda kita sajikan untuk melakukan sesi foto dan nanti akan dilanjutkan oleh tim dari KVC Pladen. Diperkuat oleh anak muda tim dari SMP 3 Jekulo kita menantikan bersama akankah berhasil memberikan perlawanan sangat ketat untuk tim dari tuan rumah. Kita tunggu, kita saksikan tamunya sesi foto sudah selesai. Dan ini dia, kita saksikan kembali satu rapat internal akan diterapkan oleh kedua tim untuk menentukan strategi apa yang akan digunakan nantinya demi meraih kemenangan di laga hari ini atau malam hari ini. Kita saksikan bersama sedang melakukan satu diskusi. Dan kita saksikan tampilnya kali ini 6 pemain berada di sisi kiri wasit dan 6 pemain berada di sisi kanan wasit. Back to the game, back to the show, showtime! Jadi dia kita sajikan kali ini pertanyaan pertama antara tim dari Gavoda Bulu Cangkring akan berhadapan dengan tim dari KVC Pladen. Masih kita tunggu. Jadi dia kita sajikan sampai kedua tim sudah masuk di lapangan sedang melakukan satu proses yang dilakukan oleh Bapak Sujud. Kita saksikan bersama dimulai dari tim dari Gavoda tampaknya sudah clear dan kita nantikan bersama tim dari KVC Pladen agar sudah sesuai dan laga akan segera kita saksikan bersama. Dan ini dia kita saksikan tampaknya sudah clear, kita set tampaknya bola pertama akan diambil oleh tim dari KVC Pladen. Kita bersiap kali ini ada Nur Bumenang, kita saksikan kali ini ada Fahmi Abi. Tiba-tiba si kulit bundar, sudah lepaskan, ada di luar biasa, akan Samsul Arifin. Dan satu bola fit dari seorang Rizal, gagal diantisipasi dan kali ini membuka rekening poin perdana untuk tim dari Gavoda Ulung Cakring.
Balik kali satu sekarang, sudah lepaskan. Ada di luar biasa sang libro. Akan pahami kembali, nampak tebai seraya terlalu panjang. Dan kali satu keuntungan untuk tim dari Gavoda 2-0. Kita selesaikan kembali. Ada sang setter, Samsul Arifin. Putar si kulit bundar, sudah lepaskan. Namun tambah apa yang terjadi, lebih lelah. Langsung menghinggapi seorang Samsul Arifin. Dan kali ini pindah angka, membuka rekening poin perdana untuk tim dari KVC Pelaren. Ada sang setter kali Nino. Walaupun konsentrasi sudah lepaskan, ada nick dari Angga. Angga Samsul Arifin kali ini, satisfied. Keras kali dari seorang Sunon. Kembali menambahkan angka untuk tim dari Gavoda. Kembali ada Rizal, kita sesian bersama akan mengambil satu soft. Kita tunggu saja, tiba-tiba si kulit bundar, fokus konsentrasi, sudah lepaskan, ada di luar biasa, angkat Nino kembali kali yang satu spike. Hilang kita sosial kali dari nomor 8, ada Dimas, Rivi, hasil kembali, pindahkan angkat dengan cepat untuk tim dari KVC Planet. Ada nomor 9, ada Dimas Bayu, sudah lepaskan, ada di luar biasa seni berangkat Samsul Arifin dan satu kelas spike. Kembali seorang Denny. Hasil 2 poin tambahan untuk tim dari Gavoda. Ada Alfian Dery. Kita saksikan kali ini tiba-tiba si kulit bundar, anak muda dari Berlian Muda. Bersiap kali akan mengambil satu jam sob. Berapa yang terjadi tambah yang letih lesu menghinggapi seorang Alfian Dery. Pindah poin kembali untuk tim dari KVC Pladen. Kita menandikan bersama 4-3. Sudah lepas karena Busplas ada di luar biasa. Namun kembali receive kurang sempurna dan kali service ace didapat oleh tim dari KVC Pladen. Sama kuat kali ini. Bersama ada nomor 11, ada jalan selepaskan, ada nick dari Angga, angkat Samsul Arifin dan satu spike. Namun apa yang terjadi tampaknya mengincar satu on-ball. Kita saja dan kali ini satu keuntungan berbalik untuk tim dari Gavoda. Unggul kali ini dengan satu angka ada Surat Sultan. Sudah lepaskan, ada di sang libero, akan Nino kembali kali ya, satisfying. Hasil kembali, robos. Meter blocker yang dimiliki oleh tim dari Gavoda. Sama kuat kembali, 5 sama. Ada 08, Dimas Rifki. Tiba-tiba si kulit bundar, akan mengambil satu jam sob. Ada di luar bisa angka, namun apa yang terjadi itu pasti yang menyiksa rekannya. Dan kali service ace untuk tim dari KVC Pladen. Berbalik unggul, kita saksikan kali 65. Ada nomor 8 Dimas Rifki sudah lepaskan, namun kembali terbang layang di udara dan satu keuntungan dapat oleh tim dari Gavoda. Pindah poin kali ini 6 sama. Ada nomor 3. Tiba-tiba sekulit pun ada Yusuf sudah lepaskan, ada di luar biasa, akan dihidup kembali satu swing, berhasil dibaca oleh Master Block bernama seorang Rizal. Muhaimin balik kali ini menambah angka 7-6. Berbalik unggul ada Yusuf, putar si kulit bundar sudah lepaskan, ada di luar biasa, angkat bola tinggi namun balik seraya ragu-ragu serat balik kali angkat Samsul Arifin dan Sultan. Namun kembali satu tipu daya dari Norfu 6 ada seorang Lofi. Hasil kembali jadikan satu technical tema terjadi. Mainkan musiknya DJ. Dan kembali ke pertandingan, kita saksikan kali ini momentum terus dijaga oleh tim dari Gavoda. Unggul dengan margin 2 angka. Ada seorang Yusuf, tiba-tiba si kulit bundar, fokus konsentrasi. Sudah lepaskan, ada Dina, namun apa yang terjadi? Ada miskomunikasi dan kali satu service ace didapatkan oleh tim dari Gavoda. Kembali menambah angka, 9-6. Masih seorang Yusuf kali ini, 4 poin berturut-turut. Dia silahkan ada di keluar biasanya akan dihidup kembali satu cross fight. Namun kembali gagal di bedung. Satu spike tajam kali dari Norfu 6 ada Fahmi, Abi. Dan kali ini kembali nambah perolehan poin untuk tim dari KVC Pladen. 7-9. Ada Norfu 12, ada Dimas Rizky sudah lepaskan. Ada di keluar biasa akan pelatih kali satu cross fight. Berhasil dibaca namun buat serangan. Ada Rizal Muhammad tambah ragu-ragu. Serangan baik kali dan satu spike. Dari seorang nomor 11
ada Suran Jalal kembali berhasil mendulang angka tambahan untuk tim dari KVC Pladen. Pelan namun pasti, hanya terpaut 1 poin. Dimas Rifki jauh, ada di keluar bisa ke Samsul, namun kembali satu monster block dimiliki tim dari KVC Pladen. Dan sama kuat, perolehan poin 9 sama. Masih Suran Dimas Rifki putar si kulit bunda. Sudah lepaskan, ada Lina pun kembali. Tapi yang pengamatan yang jitu dan tapi harus diulang, kita saksikan. Tapi yang menunggu peluit dibunyikan oleh Bapak Kartono. Kita tunggu, harus diulang. Skor saat ini masih sama kuat. Masih tiba-tiba si kulit bundar Suran Dimas Rizky putar si kulit bundar. Sudah lepaskan, ada di luar biasa. Agen Samsul Arif yang satu lagi Arif Lutfi paling berhasil dibendung oleh meter blocker yang dipilih oleh tim dari KVC Pladen. Balik kali ini berbalik unggul. Angka kali dapat oleh KVC Pladen 10-9, masih Dimas Rizky. Sudah lepaskan, ada di luar biasa Lutfi. Agen Sultan balik kali Suran Lutfi monster block kembali dilakukan oleh Jalal. Dan kali ini mendulang angka tambahan untuk tim dari KVC Pladen. Balik kali ini unggul dengan 2 angka 11-9. Dimas Rizky sudah lepaskan, ada nick dari Sultan. Agen Sabdo Arwin dan back attack dari Alvian cukup pelan namun sangat mematikan. Dan kali ini berhasil memutus rentetan poin yang dihasilkan oleh tim dari KVC Pladen. Pindah angka kembali 10-11. Ada Suara Lutfi, sudah lepaskan, ada di dari Rizky. Agen Nino kembali kali Hasan Spike, tambah ragu-ragu namun apa daya. Ada foul terlebih dahulu lakukan lift main depan atau picker dari Gaboda. Dan kali satu keuntungan berbalik untuk tim dari KVC Pladen 12-10. Ada Norbuna, ada Fahmi Abi, sudah lepaskan, ada di dari Sultan. Agen Sabdo Arifin dan satu cross fight dari Alvian Dani gagal diantisipasi dan kembali mendulang poin tambahan untuk tim dari Gapoda 11-12. Ada sang center kali Samsul Arifin, sudah lepaskan namun kali terlalu panjang. Dan kali ini satu gol untungan poin untuk tim dari KVC Pladen 13-11. Ada sang center kali ini dari Pladen, ada Nino. Timan Dewas Kulit Bundar sudah lepaskan, ada di luar biasa Lutfi. Agen Samsul dan masih bisa dibaca tekanan baik lakukan oleh Gabo dan satu spike. Hasil kali ini menerobos 2 meter blocker yang dimiliki oleh tim dari KVC Pladen. Pindah angka kembali untuk tim dari Gabo 12-13. Ada Rizal Muhaimin putar si Kulit Bundar, sudah lepaskan namun apa yang terjadi, tampaknya letih, lelah, lesu menghinggapi seorang Rizal Muhammad. Pindah angka kembali untuk tim dari KVC Pladen 14-12. Ada Anor Buswas, ada Jalan Sula Paskan, ada nick dari Angga dan overpass. Apa yang terjadi? Sukarni percaya namun faktanya balik kali ini satu poin balik dapat oleh tim dari Gapoda 13-14 di set yang pertama. Ada seorang Sultan akan mengambil satu jump shot, ada di luar biasa sini berangkat pelatih kali dan satu cross fight berhasil dibaca oleh Lelve namun apa daya langsung sudah menyentuh floor terlebih dahulu. Dan kali ini satu poin kembali berbeda kembali untuk tim dari KVC Pladen 15-13. Ada Anor Bulapan, ada seorang Dimas Rifki sudah lepaskan, ada di dari Angga akan Samsul Arwena satu fight. Nuki tajam kali ini dari seorang Sultan hasil kembali mendulang angka tambahan untuk tim dari Gapoda 14-15. Kita saksikan bersama akan diambil kembali oleh Sultan putar si kulit bunda, sudah lepaskan, ada di luar biasa akan diindok kembali dan back attack berhasil dibaca namun kembali overpass namun kembali gagal kali mendulang poin. Dan kali ini satu technical timeout terjadi. Mainkan musiknya DJ. Dan kembali ke pertanian, kita saksikan masih kali ini keuntungan
diperoleh tim dari KVC Pladen, unggul dengan margin 2 angka. Kita tunggu ada Dimas Rifki, timan Dimas Gulit Bundar. Fokus konsentrasi, siapa yang akan dituju? Akan melakukan satu jam salam. Ada di luar biasa Sultan, akan pelatih kali dan sampai. Namun lebar dari Surah Lutfi. Dari kembali, satu keuntungan untuk tim dari KVC Pladen. 17-14, masih Surah Dimas Rifki. 3 poin berturut-turut dihasilkan. Ada jam sam, namun kembali tapi letih, lelah, lesu menghinggapi suara Dimas Rifki. Pindah poin kali ini untuk tim dari Gavoda. 15-17. Putar si kulit bundar, ada Lovis lepaskan, ada Ding, namun kembali satu receive yang kurang-kurang sempurna dari Rizal Maulana dari Sang Limro. Kembali satu keuntungan pertama untuk tim dari Gavoda. Kita sosial kali perlahan namun pasti, hanya terpaut satu poin. Sudah lepaskan, ada di luar biasa, akan dino kembali kali dan satu spike dari seorang Rizky, namun kembali terlalu rendah tadi dan kali ini satu tembok untuk tim dari KVC Pladen. Mainkan musiknya DJ. Rasil menyamakan kedudukan, sudah lepaskan, ada di luar biasa, akan dino kembali kali ini dan Rizky tanpa ragu-ragu namun masih melambu dan kali ini berhasil menyamakan poin untuk tim dari Gavoda. Balik kali ini, berbalik unggul 18-19, ada 12, nomor 12 kita saksikan kali ada Dimas Rizky, sudah lepaskan, ada di luar biasa, akan Sultan balik ada Lutfi. Kembali akurasi-akurasi sempurna, melebar, dan kembali poin didapatkan oleh tim dari KVC Pladen. Kembali 19-17, lepaskan, ada di luar biasa, Ake Samsung. Namun kembali berhasil diamankan serangan balik kali ini, kembali terjadi duel. Bahaya satu ke kanan dari Gavoda, Lutfi tampak kembali, ragu-ragu serangan balik ke Pladen dan backtime. Namun sukar dipercaya. Nawi lompatnya balik kali ini saat serangan dari Pladen tanpa ragu-ragu dan kali ini poin bertambah untuk tim dari Gavoda. 18-19, ada serangan lebih suruh lakukan, ada di luar biasa, akhir kembali Nino kali dan back attack masih bergulir. Satu serangan balik dari Pladen, ada Rizky. Satu spike tajam dari seorang Rizky Fahmi dan kali ini berhasil menekan angka menjadikan poin krusial 20-18 di set yang pertama. Ada Dimas Rizky siap kali ini Fahmi akan melakukan satu jump shot, ada di luar biasa satu tekan kali ini dari Alfian, namun kembali apa yang terjadi tanpa ada foul dilakukan oleh poin dari Gavoda dan kembali satu keuntungan didapat oleh tim dari KVC Pladen. Masih kita saksikan kali ini poin untuk tim dari KVC Pladen, ada Fahmi Abi akan melakukan satu timan di masing kulit bunda, akan mengambil satu jump shot, ada di luar biasa dari Sultan, akan sambil Arifin dan kali ini bola quick lakukan oleh Rizal Muhammad, berhasil memutus rentetan poin yang dihasilkan oleh tim dari KVC Pladen. 19-21, ada sang center kali sambil Arifin, ada di luar biasa, habis overpass namun balik masih bergulir, akan Rizal balik ada Sultan. Satu spike tajam kita saksikan kali dari Sultan, berhasil kembali mendulang angka tambahan untuk tim dari Gavoda. Balik kali ini hanya terpaut satu poin, momentum kali ini terus dibangun oleh tim dari Gavoda. Ada Samsul Arifin dan sukar dipercaya. Namun lampas yang balik kali ini satu salah possession yang dilakukan oleh tim dari KVC Pladen dan balik poin cuma-cuma diberikan untuk Gavoda. Ada Samsul Arifin sudah lepaskan, ada di sang libero, akan diinduk kembali dan satu cross spike berhasil dibaca kembali satu tekan akan Samsul Arifin dan satu spike tajam dari seorang Sultan. Hasil kali ini berbalik unggul dan kembali satu tembak untuk tim dari KVC Pladen.
Dan kembali ke pertanian, kita saksikan kali ini momentum terus benar-benar dijaga oleh tim dari Gamoda. Berbalik unggul 1 poin, 22-21 di set yang pertama. Kita harap dia bersama Samsul Arifin. Putar si kulit bundar, sudah lepaskan, ada di luar biasa, akan diinduk kembali kali ini. Ada Rifki, tanpa ragu-ragu namun kembali berkulit bahaya, serangan balik dan sunstrike. Berhasil dibaca namun kembali, resip yang kurang sempurna. Kembali poin, didapat oleh tim dari Gamoda, 23-21. Kita saksikan bersama. Ada Samsul Arifin, sang center kali ini yang sudah kenyap pengalaman, sudah lepaskan. Ada di luar biasa, akan diinduk kembali dan back attack. Dan monster block kali ini bernama Reza berhasil kembali mengamankan set point untuk tim dari Gamoda di set yang pertama. Ada Samsul Arifin sudah lepaskan, ada di luar biasa sendiri berangkat induk balik kali ini dan sunspike berhasil dibaca dan kali ini usai sudah pertandingan set yang pertama dengan kemenangan tim dari Gamoda dengan nilai 25-21. Dan saya akan reaksi cerah sambil menantikan jalan pertandingan di set yang kedua. Mainkan musiknya DJ.